Halo guys, jumpa lagi dengan Vijay di sini. Oke, terima kasih sudah klik video ini. Semoga kalian semua sehat ya guys. Oke, kali ini kita akan unboxing 20 Toyota GR Supra guys. Mantul, ini warna putih guys si Supra ini. Ada tampongnya juga dari pinggir. Mantul, ini kalau nggak salah di lot J 2021 ya guys. Mantul ini. Detailnya lampunya cakep. Oke, dia tampak belakangnya 20 Toyota GR Supra dari HW Speed Graphic ya guys. Oke, ini dia bagian depannya guys. Bagian belakangnya masih polos ya guys. Oke, langsung saja kita unboxing. Kita bukanya tadi pakai cutter guys, biar masih aman, masih rapi ya guys. Oke, ini dia sudah keluar. Kita lihat tampilan dari depannya dulu ya guys. Oke, kita fokuskan dulu. Mantul ini, ada noda sedikit ya guys. Oke, kita lihat tampak depannya. Kita fokuskan lagi. Ini dia, mantul sekali detail tampo lampunya, bukan main guys. Ada logonya juga, logo Toyota ya guys. Ini tajam sekali. Oke, bagian depannya seperti ini. Tidak ada grillnya guys ya. Mantul pokoknya. Oke, kita lihat tampak sampingnya guys. Ada tamponya juga guys. Oke, kita fokuskan lagi. Ini dia, ada berbagai macam tampo ya guys. Sini seperti G-Ready Sparko ya guys, ada logo Hot Wheels-nya juga. Ini dia sama seperti di kartnya guys. Kita terangkan lagi. Oke, ini dia kurang lebih sama ya guys ya. Detailnya dapat juga ini. Bannya juga, ban depan berputar dengan baik ya guys. Ban belakangnya juga guys. Mantul ini. Ada list stikernya juga di atas. Oke, dia ini dia tampak belakangnya masih polos guys, tidak ada tampo lampunya. Ini ada knalpotnya dua, kiri kanan, plat nomor juga kosong. Oke, ini dari sisi lainnya guys, sama seperti sisi yang tadi, ada tampo juga, ada listnya juga. Oke, ini tampak bawahnya guys. Ini dia 20 Toyota GR Supra guys, made in Malaysia. Mantul ini. Oke, bawahnya seperti itu. Oke, coba kita lihat juga Toyota Supra dari Mini GT ya guys. Mantul. Oh ya, ini juga sudah pernah saya review Mini GT Toyota Supra ini guys, di video saya yang sebelumnya guys. Oke, sama-sama cakep guys detailnya. Ini dia tampak bagian atasnya guys, dari Mini GT juga cakep guys. Hot Wheels juga tidak mau kalah guys. Ini dia tampak sampingnya, sama-sama keren guys, wajib ini di koleksi guys. Oke, ini dia tampak belakangnya, masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya guys ya, sesuai harganya ya guys. Kalau Mini GT ini lebih detail. Mantul lah pokoknya, sama-sama mantul. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys. Enjoy.